PR pemerintah masih ada 4 orang ABK kapal WNI lagi yang masih tertahan di sana, dan Betul. pemerintah kini memang fokus pada pembebasan 4 sandera lainnya yang masih di sandra. Kita pantau terus perkembangan, dalam arti kita tahu mereka ada di mana, di kelompok mana. Kita informasi tersebut sudah lengkap, dan kita kemarin sudah perkuat lagi koordinasi kita. Kemarin ada rapat di kantornya Pak Menko Polhukam untuk memperkuat koordinasi kita dalam rangka upaya untuk pembebasan 4 WNI lainnya. Proses negosiasi masing-masing kasus memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita tidak bisa bekerja dengan satu template untuk tiap-tiap kasus. Dan yang harus diingat teman-teman adalah bahwa situasi lapangan sangat dinamis. Dengan template itu tidak mungkin. Template itu berarti disiapkan satu skenario. Kalau situasi di lapangan dinamis dan kita tetap ngotot dengan template yang ada, kan tidak mungkin. Situasi dinamis harus direspon dengan approach yang dinamis juga.